Kuatir yang dia. Di dalam sana kan? Saya kan senang bercanda sama istri saya. Ini anaknya nggak tipis, pempesnya masih kering, nggak usah ganti ya. Mau ya sambal itu kan udah kemarin kan itu katanya ya kan. Habis dari itu, tapi kita nggak ada pikiran untuk negatif, nggak ada pikiran apa-apa, gitu kan. Habis dari Puskesmas, nanti kalau ada apa-apa bilang sama saya. Di Puskesmas baru nyampe Puskesmas sudah nomor antrian. Kan bilang nggak pipis itu kan selama hari Selasa, jadi kan dua hari, dua hari dari Puskesmas harus rujuk itu kan. Nah untuk merawat rujuk ke rumah sakit waktu sore, anakku ngedrop banget, nafasnya udah nunggus-nunggus nggak jelas, istriku juga bingung, akhirnya dokternya kumpul semua dari dokter anak sama dokter IBG. Kan diambil lagi darahnya, lab kedua, lah itu baru, katanya ya enggak, gimana mau jelasin, saya kan bingung dokternya, hanya mau enggak mau ya harus tega, enggak tega harus jelasin, katanya anak saya gagal ginjal akut yang saat ini tercemar ada di Jakarta itu, dan harus dirujuk ke rumah sakit besar. Pertama itu sakit panas dan batuk, oleh ibunya dikasih obat sirup, nama obat sirupnya adalah paracetamol sanmol. Habis itu dalam beberapa hari dia itu nggak bisa kencing. Namanya anak ini umurnya 1 tahun 1 bulan kan nggak bisa bicara, jadi nggak ketahuan kalau nggak bisa kencing, ketahuannya 1 hari 2 hari. Habis 2 hari itu langsung dibawa ke rumah sakit.